Menjelang raya lalu, sekali lagi rumah Datin Salwa Abdul Rahman dan suaminya Datuk Subadron Aziz menjadi perhatian. Ramai kagum dan tertarik dengan saiz rumah pasangan ini. Ada yang sempat berseloroh mengatakan ia sesuai dijadikan kawasan berjogging. Begitulah luas dan besarnya rumah Datuk Subadron dan Datin Salwa ini. Generasi baru mungkin kurang mengenali penyanyi yang bersuara lunak ini. Beliau antara penyanyi popular di tahun 1980 hingga 1990-an. Kini berumur 58 tahun, wajah Datin Salwa tidak jauh beza dari dulu. Beliau seorang yang amat mementingkan penjagaan kecantikan wajah dan kesihatan tubuh badan. Raut wajah yang berseri-seri dan awet muda amat menarik perhatian peminat. Penyanyi bersuara lunak ini pernah bercerita tentang cara beliau menjaga kecantikan wajah dan kesihatan kulit. "Saya memang sejak dulu dari kecil hingga sekarang suka kecantikan dan sentiasa menjaga kulit. Dulu-dulu bila mak menjaga kecantikan kita pun terikut sama. Teringat dulu bila mak saya menggunakan hampas kelapa sebagai lulur di tangan dan seluruh badan." Berkahwin dengan seorang pemain bola sepak, Datuk Subadron Abdul Aziz pada tahun 1991, kini setelah lebih 3 dekad berlalu, anak-anak sudah berusia 25 tahun dan 22 tahun, perkahwinan pasangan ini tetap utuh dan teguh. Ketika diwawancara pihak media dahulu, Datin Salwa ada mengatakan di awal perkahwinan, ramai yang memandang seram akan perkahwinan mereka kerana kebiasaannya pemain bola sepak pada masa itu dikategorikan sebagai lelaki mata keranjang kerana ramai peminat. Tetapi kini Datin Salwa membuktikan tidak semua pemain bola sepak berperangai begitu dan masih ramai lagi yang setia dan bertanggungjawab. Datuk Subadron Abdul Aziz adalah contoh terdekat dan kita berharap ramai lagi lelaki yang dapat melihat kepribadian Datuk Subadron Aziz ini sebagai contoh ikutan. Penyanyi bertaraf legenda ini mula dicungkil bakatnya menerusi pertandingan Bintang Radio Pujaan Negeri Johor pada tahun 1985, sewaktu berusia 19 tahun. Ada banyak deretan karya lagu beliau yang dihasilkan dan menjadi siulan peminatnya, sehingga kini mendekati usia 6 dekad, penyanyi ini masih mengekalkan kelunakan suaranya. Datin Salwa pernah memberitahu kepada wartawan media, beliau mula mengurangkan pembabitan dalam bidang seni dan sudah tidak berminat untuk mengeluarkan album baru. Datin Salwa lebih senang menghabiskan masa mengurus hal keluarga dan suami tercinta. Memang Datin Salwa sudah boleh bersenang lenang dengan hasil usaha selama ini. Datuk Subadron Aziz adalah seorang yang boleh dikatakan amat berjaya dalam kerjayanya sejak dahulu. Selepas bersara sebagai pemain bola sepak, Datuk Subadron telah membina pusat akademi bola sepaknya yang diimpikan sejak dahulu lagi. Kerana cintakan bola sepak, Datuk Subadron menubuhkan Subadron Football Academy yang melatih para belia dalam dunia bola sepak. Datuk Subadron juga mempunyai syarikat perniagaan hartanah di samping mewarisi perniagaan orang tuanya dalam perniagaan pengurusan sisa buangan.
suami kepada penyanyi Salwa Abdul Rahman ini mempunyai keminatan yang besar terhadap dunia bola sepak walaupun beliau boleh saja menikmati kekayaan yang diperolehi sebagai seorang usahawan yang telah berjaya, tetapi Datuk Subadron banyak menumpukan sebahagian kewangannya demi kemajuan Akademi Bola Sepaknya yang menelan lebih RM4 juta untuk dibangunkan. Jadi tidak hairanlah mengapa rumah mereka yang menjadi tumpuan itu berdiri megah, besar dan indah dipandang itu seperti sebuah istana. Datuk Subadron adalah seorang jutawan usahawan yang amat berjaya tetapi tidak pernah mendabik kekayaannya di media sosial. Dengan sifat penyayang, kekal romantis sebagai seorang suami, ditambah lagi dengan kesetiaan pada Datin Salwa, Datuk Subadron adalah seorang lelaki yang layak dijadikan contoh oleh para lelaki yang baru bergelar suami setahun dua. Tetap bertanggungjawab sebagai ketua keluarga tetapi kekal merendah diri seperti dahulu.